Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kiai Mir di channel YouTube saya Kiai Mir. YouTube yang ngebahas khusus mobil-mobil kecil atau dashcam. Hari ini saya akan mereview beberapa item yang sudah saya kumpulkan hasil daripada hunting saya di beberapa gerai Alfamart dan Indomaret. Dan mungkin mobil-mobil yang akan saya review ini bukan mobil-mobil yang hebat, bukan mobil-mobil yang hot, bukan yang rare, dan bukan yang datsuan mungkin ya, tapi hanya mobil-mobil biasa. Karena untuk mobil-mobil yang rare, yang khusus, ada beberapa kawan YouTuber yang sudah mereviewnya. Mengapa saya mereview mobil-mobil ini? Karena memang mobilnya jarang sekali direview oleh sahabat-sahabat YouTuber sekalian. Oke guys, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel saya, belnya dihidupin agar dapat notifikasi terbaru dari channel saya. Dan saya mohon kawan-kawan bisa mensupport channel saya guys. Oke, selamat menyaksikan. Saya paparkan di depan bahwa saya akan mereview beberapa mobil yang mungkin tidak terkenal. Ini dia, dapat dari hunting saya beberapa hari yang lalu. Ada 3 mobil ini kita akan mereview, tapi nggak kita los guys ya, karena saya sayang melosnya. Dan kalau sudah di los juga mungkin harganya juga berkurang, tapi nggak apa-apa lah ya, jangan kecewa. Oke, kita mulai dari ini Datsun. Ini mobil GDM guys, berwarna merah marun, merah cabe. Mobil ini ternyata di pasaran gantungannya masih banyak saya temukan, dan alhamdulillah ada beberapa, saya ada 6 kalau nggak salah. Saya senang sekali dengan Datsun ini guys. Dia mobil-mobil pickup klasik yang bila kita kostum akan tampak mewah dan sangar. Dan ini mobilnya keluar di tahun 80-an, real card-nya. Sekarang sudah masuk ke mobil kecil di gantungan Alfamart, Indomaret, dan Tokcil yang ada di kota saya. Oke, kita mulai review. Mobil ini berwarna merah, losbak atau pickup. Terus di belakangnya itu ada tulisan hotel berwarna putih. Terus di depan pintunya ini guys, di pas pintunya ada tulisan GDM, dan bannya berwarna hitam, peleknya hitam, ada list putih, bannya masih ban karet. Terus ini ada tulisan Datsunnya guys, ada tulisan Datsun. Oke, di dalamnya interiornya ada dashboard berwarna hitam, jok berwarna hitam, dan di base-nya ini masih plastik, ada tulisan 2013 metal, produk Malaysia, Datsun 620, ada knalpotnya juga. Ya seperti biasa, base-nya juga masih, kalau reguleran gini masih plastik ya guys ya. Oke, kita lihat depannya. Depannya juga ada gear berwarna hitam. Terus di bawahnya itu ada silver, lampunya ada tapi sama dengan cat gearnya, kurang detailing guys. Biasanya kalau tanpa tampo dikit gini lampunya ada guys, tapi ini enggak. Di kap mesinnya polos saja, kaca Mika, kaca depannya Mika berwarna putih, belum ada wipernya, masih polos. Dan di atasnya pun seperti biasa, kebanyakan pick up. Di atasnya sedikit saja dia untuk melindungi supir dan penumpangnya. Di belakangnya polos, bak terbuka untuk mengangkat barang.
Oke, kita cek di belakangnya. Belakangnya sudah lumayan detail, ada tulisan Datsun. Terus ada grill berwarna silver lurus dari bodinya. Keren banget. Dan ini masih digantungan, harganya masih 30 ribuan, guys. Dacuan yang tidak cuan ini, guys. Oke, kita review yang berikutnya adalah Prelude. Oke, guys, Honda Prelude ini termasuk GDM juga. Ini saya punya beberapa, ini warna silver, warna merah hitam, warna hitam polos, warna biru. Ini yang saya dapat terakhir kali di sebuah Alfamart, Alfamart di daerah saya. Dan ini cuma ada satu, makanya langsung saya serok, guys. Dan lumayan, ini keren dan menjanjikan juga ke depannya harganya. Oke, kita lihat dari kat awalnya, ada tulisan Hot Wheel, ada lambang Honda, terus di bawahnya ada 98 Honda Prelude dan ada lambang metalnya. Kita cek di belakangnya, ini produk Honda Prelude, produk metal, satu dari 5 itemnya Honda. Terus sudah ada lambang SNI-nya, terus ada beberapa peringatan bahwa ini mainan anak-anak dan tidak boleh untuk anak yang di bawah 3 tahun, takut kesedak atau apa ya. Dan seperti biasa lambang-lambang hotel reguler. Oke, kita akan bahas mobilnya langsung. Honda Prelude ini berwarna biru polos, menggunakan pelek berwarna silver chrome dengan ban hitam. Keren sekali. Dan interior di dalamnya berwarna hitam, gak ada tampo sama sekali, guys, polos. Kita cek di depannya, depannya lumayan keren. Dia karena sport, jadi dia menggunakan mika berwarna gelap. Terus ada label lambang Honda di depannya, guys. Gak terlalu jelas ini karena memang saya ngambilnya di kantor, ketutupan ini alat-alat kantor, lemari segala macem. Dan di bawahnya ada grillnya, cakep, desainnya berwarna mika putih seperti biasa. Sangar, guys, ini mobil dua pintu, mobilnya para pak boy di tahun 80-an, guys. Kap mesinnya juga polos, lampunya putih, tidak ada wiper. Di atasnya ada sunroof. Ya, ciri khas mobil-mobil sport tahun 80-an yang diaplikasi sama mobil-mobil minibus sekarang seperti Pajero dan Fortuner. Oke, kita cek belakangnya. Di belakang ini detail banget, guys. Ada lambang Hondanya, terus ada plat nomor, lampu stop, sen kanan kiri, ada semua. Knalpotnya juga ada, keren abis pokoknya Prelude ini. Dan base-nya masih seperti biasa. Base-nya belum dari besi, guys, belum dari metal, dia hanya dari plastik biasa saja. Dan maaf ini, guys, gambarnya kurang jelas ini karena base-nya warna hitam, terus saya ngambilnya dalam posisi gelap juga dalam ruangan. Luar biasa. Dan ini patut untuk dijadikan koleksi di garasi kita. Warnanya juga kalem, warna lelaki sekali. Oke, guys, mantap jiwa. Oke, kita next ke mobil berikutnya. Nah, ini, guys, bukan JDM. Ini merekan dari luar, dari Eropa, Cadillac. Cadillac Sporty. Dan ini kalau aslinya, wah, luar biasa ini harganya mungkin, guys, mahal. 16 Cadillac ATS GR. Kita cek cut-nya. Cut-nya seperti biasa. Oh iya, saya tadi lupa lot ya. Ini ada di lot. Lot berapa ini? Gak kelihatan, guys. Oke, lotnya gak ada ya. Kita review cut-nya aja dulu. Cut-nya berwarna biru, seperti cut keluaran 2019 ke atas. Ada lambang mobilnya, 2 dari 10 item. Terus ada tulisan jenis mobil, tipe mobil dan merek, 16 Cadillac ATS GR. Mobil berwarna putih dengan tampo strip
biru, merah, dan ada angka 4. Bannya hitam, peleknya hitam, ada list merah. Base-nya pun masih plastik. Oke, base-nya pun masih plastik. Dan ini penampakannya. Terus kita cek depannya. Depannya lumayan sangar. Mobil-mobil sport Eropa 2 pintu modern ini, supercar. Grillnya seperti mobil ini, grillnya Suzuki Grand Vitara yang baru, guys. Buas dan sangar. Sennya, lampu stopnya, lampu kabutnya juga ada, cuman hanya berbentuk totol-totol di sini, guys. Kacanya berwarna hijau, hijau-hijau gelap, guys. Dan di depannya seperti biasa. Cuman ini tidak ada sunroofnya, guys, hanya polos gitu aja. Nggak ada apa-apanya. Cuman ada kayak garis-garis untuk pemecah angin dan air. Dan di belakangnya pun kita akan cek. Polos. Tidak ada apa-apanya. Hanya dilengkapi dengan sayap di atas bodi belakangnya. Polos. Knalpotnya racing. Dan untuk detail belakang ini, Cadillac ini kurang terlalu bagus, guys. Kalau untuk bentuk bagus, cuman detailingnya yang nggak ada. Dan ini satu-satunya saya serok. Saya juga baru ngeliat ini mobil, makanya langsung saya serok. Karena saya ini terus terang aja penggemar Cadillac dan Rolls Royce. Cuman saya belum pernah dapet Cadillac Rolls Royce. Rolls Royce ini mobil ininya. Mobil limonya, guys. Kalau limonya GDM ada saya, tapi kalau limo Eropa saya belum punya. Ini mungkin nggak ada di gantungannya, limo-limo Eropa harus beli di lelangan atau di toko online. Nanti akan saya cari, guys, nanti kita review bareng. Dan inilah 3 item yang sudah saya review hari ini, guys. Oke, kita akan sedikit bahas nanti tentang dunia perdeskesan. Tentang YouTube perdeskesan, untuk kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini video saya. Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam mengenal dunia diskester Indonesia. Oke, guys, selamat siang, selamat menonton, dan selamat beraktivitas di siang hari ini. Jangan lupa makan siang, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.